Peristiwa bersejarah di dunia musik tercatat hari ini selengkapnya di Today's History. ...24 Agustus 1981, seorang warga negara Amerika Serikat bernama Mark David Chapman divonis 20 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan terhadap musisi legendaris John Lennon. Chapman merupakan seorang Kristen fundamentalis yang awalnya merupakan penggemar setia The Beatles. Namun karena pandangan John Lennon terhadap agama dan negara yang berbeda pendapat dengan pendapat kaum Kristen, Chapman berambisi membunuh Lennon. Pada Desember 1980, Chapman membunuh Lennon dengan cara menembaknya di dalam apartemennya. Polisi berhasil menangkapnya dan kemudian memvonis hukuman 20 tahun penjara untuk Chapman tepat 32 tahun silam. We'll be right back.